Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. وحمل عقده من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والشكر الى الله سبحانه وتعالى. اللهم سبحانك كنت كلماتا بس اللهم بريك بسبات ربك بعد كيتا كنت بربانك بل الله سبحانه وتعالى. Serta berserah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah kumpulkan kita bersama baginda di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih belum selesai pembahasan kita tentang adab adab tentang Al-Quran. Pada pagi hari ini kami akan membahas tentang adab, yaitu murattil Al-Quran tartila, yang disebutkan dengan murattil Al-Quran tartila, yakni membaca dengan tartilnya Al-Quran, dengan tajwidnya Al-Quran, dengan hukum yang dalam Al-Quran. Sebagaimana telah kami terangkan di beberapa hari yang telah lalu, bahwa Al-Quran itu diturunkan bersamaan dengan hukum-hukumnya. Al-Quran itu diturunkan bersamaan dengan kaidah-kaidahnya. Jadi tidak boleh kita membaca Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak boleh membaca Al-Quran sesuai dengan semau-maunya kita. Tidak boleh. Mungkin kalau banyak pengalaman-pengalaman yang telah kami dapatkan, ketika ada seseorang membacakan pembacaan di awal-awal pembukaan surah itu kan ada namanya alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam ra. Kalau tidak orang tidak mengetahui, dia hanya karena suka dia membaca Al-Quran tapi dia tidak mengetahui kaidahnya, apa yang dia baca? Dia baca alama, alama ro, alama so. Nah, mungkin pernah dia tak ingat apa yang dia baca. Dia hanya melihatnya bermodalkan ingin membaca Al-Quran. Karena ingin membaca Al-Quran, dia buka Al-Quran karena ketemu di awal pertama surah Al-Fatihah Al-Baqarah, dia baca alama, tapi dia tidak tahu cara bacanya. Padahal cara bacanya bukan seperti itu. Cara bacanya bagaimana? Alif lam mim. Cara seperti itu dia alama. Jadi ada kaidah-kaidahnya, tidak seperti itu semua kita. Sama juga dalam surah Hud, kalau bapak-bapak sudah sampai tilawahnya sampai situ, nanti bapak-bapak akan ketemu bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Al-Quran akan ditulis majaroha, tapi kalau bacaannya itu bukan majaroha. Di situ ada tanda namanya imanah. Nah, ada tandanya imanah. Itulah yang harus kita belajar Al-Quran. Jadi tidak semua kita. Di situ nanti kalau bapak-bapak buka nanti bismillahirrahmanirrahim, kalau tulisannya di situ majaroha dalam Al-Quran. Ya, tapi bacaannya bukan majaroha. Cara bacanya bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah gunanya kita muratil Al-Quran tartila tadi. Membaca Al-Quran dengan tartil. Ada juga di surah Yusuf, la ta'manna. Ada namanya ishmam. Jadi tidak sembarangan membaca Al-Quran. Jangan kita anggap membaca Al-Quran itu semau-mau kita.
Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan kaidah-kaidahnya. Ada namanya mad, ada namanya mad, ada namanya ikhfa, ada namanya izhar, ada namanya banyak hukum-hukum tadinya. Mungkin kita tidak perlu nama-nama itu karena kita paham cara membacanya. Kalau masalah tadinya makanan, tapi kita tahu cara bagaimana membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak dan ibu yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap membaca Al-Quran itu biasa-biasa saja. Saya baca Al-Quran selesai. Tidak. Itu perkara sama seperti saya katakan, sampai-sampai kalau kita menyempurnakan membaca Al-Quran ini bisa berubah ke artinya. Sampai berubah ke artinya kalau kita tidak paham cara membacanya. Dalam Quran juga ada bacaan sakta. Ada namanya bacaan sakta. Ada namanya tanda sakta. Sakta itu bagaimana? Sakta itu adalah berhenti sejenak tanpa bernapas. Mengambil berhenti sejenak tanpa bernapas. Bagaimana contohnya itu dalam surah Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kalau bapak perhatikan, nanti di situ dia gerakan namanya huruf sin. Huruf sin ada juga di sebagian Quran itu langsung dituliskan ya sakta. Nah, itu harus kita ketahui. Harus kita baca sebenarnya kaidahnya. Misalnya gini aja lah pak. Misalnya gini, ketika datang seseorang ke rumah kita misalnya, datang seseorang ke rumah kita, kita sudah tata rapi ini. Ada barang-barang di rumah kita. Kursinya di sini, lemari di sini, TV di sini. Kemudian datang seseorang, dipindahkan TV-nya. Oh, di sini tidak benar, di bawah, dibuat di bawah. Oh, kursi ini tidak benar, dia buatnya di sini, ke samping pintu. Kira-kira kita marah nggak seperti itu? Hah? Kira-kira kita marah nggak seperti itu? Datang seseorang ke rumah kita, dia lihat TV, oh TV ini tidak benar di sini, tidak dibuat di TV-nya, ditaruhnya di bawah. Lampunya dimatikan yang dibuat di lampu disco. Kira-kira marah nggak kita? Pasti marah. Nah, begitu juga membaca Al-Quran. Allah sudah turunkan kaidah-kaidahnya. Kemudian kita buat semau-mau kita. Kita buat semau-mau kita. Kita baca seenak-enaknya kita. Hanya bermodalkan karena mau saja. Apa namanya? Sudah syukur saya mau membaca Al-Quran. Nah, kata yang namanya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, karena Al-Quran itu sudah diturunkan bersama dengan kaidah-kaidahnya, sama dengan sholat. Sholat itu ada kaidah-kaidahnya, ada hukum-hukumnya. Tidak bisa kita Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Tidak bisa. Ada sudah ada hukum-hukumnya, sudah ada kaidah-kaidahnya, sudah ada tata caranya. Jadi tidak bisa kita semua kita membuatnya. Atau kita pengen rukuk, saya pengen rukuk jongkok saja katanya. Saya pengen jongkok saja lah rukuk katanya. Tidak bisa seperti itu. Jadi sama dengan membaca Al-Quran. Tidak bisa semau-mau kita. Atau pengen tasyahud akhir atau tasyahud tidak mau satu jari, saya mau dibajari saja biar banyak pahalanya katanya. Bisa seperti itu? Tidak bisa. Tidak sah salatnya. Sama seperti juga dengan Al-Quran. Tidak bisa kita membaca semua kita. Ada yang namanya dipanjangkan, ada yang dipendekkan, ada yang digabungkan, macam-macam dalam Al-Quran. Itulah yang pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Sudah saya katakan, mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib untuk setiap muslim. Wajib kita mempelajarinya. Kalau sudah ada guru, kemudian kita tidak mempelajarinya, maka itu akan kita berdosa. Sudah ada guru di antara kita misalnya, di masyarakat kayu ini sudah ada guru Al-Quran. Kemudian kita tidak mempelajarinya, maka kita akan mendapat dosa tidak mau mempelajari Al-Quran. Kecuali di dalam ini tidak ada guru Al-Quran, tidak ada yang paham tentang Al-Quran, tidak ada tempat kita untuk bertanya tentang Al-Quran, tetapi mengukurnya Al-Quran. Itu baru kita terlepas dari dosa tersebut. Tapi kalau ada guru Al-Quran di tempat tersebut,
kita. Nah, sampai di rumah, coba Pak, kita baca Al-Quran tersebut. Atau jangan-jangan kita dalam sehari tidak pernah kita membuka Al-Quran. Atau jangan-jangan kita membuka Al-Quran hanya malam Jumat saja. Itu pun kalau malam Jumat, kalau kita pergi dengan apa kita masing-masing, wirid-wirid masing-masing. Atau jangan-jangan dalam sebulan tidak pernah kita membuka Al-Quran. Atau dalam setahun misalnya, na'udzubillah min dzalik. Itulah pentingnya kita membaca Al-Quran. Kita mempelajari ilmu Al-Quran. Bagaimana kita bisa masuk surga, Pak? Kita setiap berdoa kepada Allah ingin masuk surga. Surganya Firdaus tadi, surga yang paling tinggi. Ya? Kita minta surga, surganya yang paling tinggi, yang paling tinggi levelnya. Tapi kita tidak mau memperbaiki diri kita. Ya. Bagaimana itu? Nanti setelah saya katakan seperti itu, saya tidak mau lah surga yang tinggi-tinggi lagi, surga yang paling rendah saja, biar tidak bisa, biar nggak apa-apa membaca Al-Quran. Tidak bisa seperti itu. Ya. Yang namanya surga, kita harus mendapatkannya dengan lelah lelah. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum al-jannah. Allah itu sesungguhnya telah membeli kita. Ya. Kita sampai di dunia ini, Allah sudah gadaikan kita. Ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum al-jannah. Sampai kita ke dunia ini, sudah Allah gadaikan dengan syurga. Janjinya Allah syurga dengan syarat kita harus menggadaikan harta dengan jiwa kita. Kita telah terjadi jual beli di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Allah berikan kita syurga dengan syarat kita berikan kepada Allah harta dan jiwa kita. Seperti itu. Maknanya kita kembalikan, kita usahakan. Kita dengan salah satu caranya kita yang sama kita pelajari pada pagi ini adalah tentang Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran dengan adab-adabnya, dengan kaidah-kaidahnya, dengan hukum-hukumnya. Ya. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Nanti coba Pak dibuka di surah Hud. Saya tidak sebut apanya nanti ayatnya. Tapi yang jelas walaupun di bagian-bagian awal, dua lembar awal, nanti coba dibuka di rumah. Nah, pasti kalau bapak-bapak tidak perhatikan yang saya baca, yang saya ucapkan tadi, dan tidak paham dengan hukum tajwid, bapak-bapak nanti pasti akan baca majaroha nanti. Karena itu tidak ada di situ. Tulisannya itu kecil, di bawah huruf A itu namanya imarah. Kalau bapak-bapak tidak perhatikan nanti di situ, tidak akan tahu. Hanya orang-orang yang memperhatikan yang paham. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Dan untuk para jemaah sekalian, kalaupun kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran, waktu kita juga tidak sempat misalnya, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Ada anak kita, ada cucu kita, titipkan bersama orang-orang yang paham dengan Al-Quran. Titipkan bersama orang-orang yang paham tentang ilmu Al-Quran. Kita punya anak, kita punya cucu. Jangan sampai menyesal seperti diri kita. Cukuplah diri kita yang tidak paham tentang membaca Al-Quran. Jangan sampai kepada anak kita, cucu kita lagi. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Jika ada salah dan khilaf, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله